wabarakatuh. Bersama saya Nurjana Channel. Hari ini aku mau proses pengambilan darah di rumah sakit Taiwan. Nah, proses ini untuk pengecekan kanker payudara saya dan tangan saya. Semoga hasilnya baik-baik saja. Ikutin kegiatan aku ya teman-teman. Tapi sebelumnya dukung dulu channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Biasanya aku sampai di rumah sakit, saya sekalian untuk pengecekan kondisi tensi badan saya. Nah, di sini adalah ada alat praktis ya teman-teman, tapi harus modal, yaitu IC. Oke, ikutin. Sebelumnya kita masukin dulu alat untuk IC. Nah, sesudah itu kita masukkan tangan kita teman-teman. Nah, begini. Setelah itu tekan tanda yang ada di sini, yaitu biru ya. Oke. Dan proses. Simpelkan teman-teman ya. Di sebelahnya juga ada untuk pengecekan tinggi badan dan berat badan. Oke, selesai teman-teman. Tuh hasilnya. Lihat kan tidak? Karena sangat sila ya teman-teman. Hasilnya. Oke. Terima kasih. Deg-degan teman-teman, ikutin kegiatan aku ya, semoga baik-baik saja. Nah, ini adalah proses pengambilan darah di Taiwan ya. Oke, ikutin. Sebelumnya di steril dulu ya teman-teman. Prosesnya sangat cepat ya teman-teman. Oke, selesai. Thank you Izen. Bapak baik. Nah, itulah kegiatan aku ya teman-teman. Sekarang kita waktunya untuk pulang ke rumah. Semoga hasilnya baik dan tidak terjadi apa-apa. Terima kasih. Bye Taien yang ada di Chubai Sinchu. Oke, dan saya akan kasih tahu gimana sih lokasinya. Rumah sakit ini termasuk rumah sakit yang baru, tapi penanganannya bagi saya adalah sangat bagus sekali. Mungkin buat para BMI yang ada di Taiwan, khususnya yang mau berobat dan tidak tahu bahasa atau apa, bisa hubungin aku di kolom deskripsi, ada aku tinggalkan nomor HP aku. Dan kalian jangan sungkan-sungkan ya, bisa telepon, tapi yang penting-penting saja. Oke, terima kasih.